sampai di mana kasus Fahim Mawardi yang diduga melakukan tindakan asusila dengan santriwatinya yang dilaporkan oleh istrinya sendiri. Kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa santriwatinya ini yang diduga dilecehkan itu ada yang siap menjadi saksi. Dan sepengetahuan kita juga bahwa korbannya adalah kurang lebih ada dua santri yang sedang memperkokin, yang semula juga menjadi bahan pelecehan, dan kemudian yang sedang dipergokin, yang ada di dalam kamar bersama Fahim Mawardi. Dan yang mengherankan dan sangat membuat saya sendiri terkejut, ternyata tidak hanya satu atau dua santriwati yang merasa dilecehkan oleh Fahim Mawardi ini. Ternyata ada 11 santriwati. Ini luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Dan saya menyebut nama Fahim Mawardi ini semakin familiar di ingatan saya. Ditambah lagi, kasus ini terus berjalan dan sudah ada di pihak kepolisian dan terus akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Kembali lagi ke masalah jumlah korban berapa santri yang tadi saya sebut, satu atau dua, ternyata lebih dari itu, ada 11 santriwati. Dan yang sangat membuat pemikiran saya makin yakin bahwa ternyata ulama, identitas itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti ulasan saya terdahulu tentang ulama identitas yang hanya mengandalkan atribut-atribut berpakaian, cara lisannya yang selalu membawa nama hadis, Al-Quran, kitab-kitab suci yang selalu dibicarakan di floor kepada para pendengarnya, ternyata itu enggak jaminan. Dan terbukti sekarang bahwa ulama identitas itu tidak menjamin bahwa dia memang ulama yang sesungguhnya. Salah satu contoh aja, ini dia yang sekarang sudah ramai sekali dibicarakan oleh masyarakat luas dan para netizen dan para penggiat media sosial sudah memposting berita-berita mengenai Fahim Mawardi ini. Nah, mengenai 11 santri ini, Fahim Mawardi juga siap jongkok telanjang jalan ke Jakarta jika tuduhan itu tidak terbukti benar. Ini kan luar biasa. Dan saya masih ingat hal ini juga dibahas oleh Gus Fuad Leret mengenai sumpah serapahnya si Fahim Mawardi ini, bahwa kalau dia tidak terbukti, dia akan jalan telanjang ke Jakarta. Ini makin menguatkan bahwa ulama identitas yang hanya mengedepankan secara fisik, baik itu pakaiannya, tutur katanya, gerak-geriknya di depan umum yang seolah-olah seorang ulama besar, ternyata tidak menjamin. Jadi kita harus waspada. Muhammad Fahim Mawardi, seorang kiai di pesantren daerah Jember, Jawa Timur ini, tengah menjadi sorotan. Pasalnya ia diduga cabuli 11 santri dan 4 ustazah. Ini berarti kalau ada kata-kata santri, berarti bukan perempuan dong, laki-laki dong.
mencabuli santri dan ustazah. Kalau kita artikan berarti, ya, kelainan seksnya luar biasa nih, si Pahim ini. Ia mengaku kepada wartawan, siap jalan jongkok dari Jember ke Jakarta sambil telanjang sebagai hukuman jika tuduhan tersebut benar. Pahim juga bersumpah dengan atas nama Tuhan. Aksi tersebut langsung dilaporkan oleh sang istri, HA, atas dugaan pencabulan 11 santriwati dan 4 ustazah. Nah, ini udah jelas. Berarti memang 11 santriwati ini itu mungkin, ya kalau menurut saya, kalau di sekolah itu siswa, benar-benar siswa ya. Kalau yang 4 ini kan ustazah, itu termasuk guru. Ini luar biasa ya. Jadi korbannya ada 11 santri, 11 santriwati dan 4 ustazah. Jadi pernyataan saya di depan saya ralat. Korbannya 11 santriwati dan 4 ustazah. Berarti kalau di sekolah itu korbannya adalah murid dan guru. Guys, luar biasa Pak Himawati, gatel kau niku. Nah, aksi tersebut langsung tadi udah saya bilang dilaporkan istrinya. Nah, berkaitan dengan itu, berikut sosok Pahim Mawardi yang diduga mencabuli 11 santriwati dan 4 ustazah. Dia adalah pengasuh pondok pesantren. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Pahim Mawardi adalah pengasuh pondok pesantren Al-Zalail 2 Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia memiliki seorang istri yang bernama, nah ketahuan kan, Himatul Aliyah, yang turut berada dalam pondok pesantren itu. Jadi memang di situ ada istrinya. Jadi si Pahim Mawardi ini punya istri satu dan tinggal di dalam pondok tersebut. Ya, bisa saya ilustrasikan bahwa dia punya pondok kayak sekolahan, sekaligus rumahnya juga tinggal di situ. Nah, Pahim Mawardi juga giat dakwah melalui channel YouTube-nya yang bernama Benteng Akidah. Benteng Akidah, jebol sekarang. Nah, Pahim Mawardi atau nama lengkapnya adalah Muhammad Pahim Mawardi sehari-hari aktif melakukan dakwah melalui channel YouTube-nya dengan nama akun Benteng Akidah. Nah, dan Benteng Akidah ini sudah memiliki 400 ribu subscriber. 400 ribu subscriber. Wah, sudah luar biasa. Saya aja cuma 250. Belum bisa dia babain. Nah, itu biarin aja. Ini kan YouTube ini bukan semata-mata hanya mencari duit, tapi sebagai ajang argumentasi, melatih public speaking juga. Jadi nggak semata-mata untuk hanya masalah keuangan. Dah, kita lanjutkan. Ternyata si Pahim Mawardi ini punya latar belakang sering konflik bersama istrinya. Disebutkan bahwa Himatul Aliyah membalas pernyataan suaminya yang telah menyebut sang istri telah ditalak. Himatul pun menegaskan ia masih istri sah Pahim. Oh, jadi gini, dari kasus tersebut ternyata si istri ini, Himatul Aliyah ini sudah ditalak sama si Pahim Mawardi, tapi tetap dia masih merasa menjadi istrinya yang sah. Karena memang tetap si Himatul Aliyah ini menolak untuk dicerai. Sorry, yang menolak itu bukan si istrinya, tapi justru Pahimnya yang menolak. Jadi saya ulangi lagi bahwa si Himatul Aliyah itu membalas pernyataan suaminya. Artinya si Pahim ini benar-benar tidak terima kalau dia dituduh mencabuli santriwati yang 11 orang itu dan
ustazah empat itu. Dan si Paim telah menyebut sang istri ditalak. Jadi setelah dia melaporkan, kemudian si Paim menalak. Nah, tapi si Himatul pun yang menegaskan masih istri sah Paim, dan bahkan sang istri sempat meminta cerai, tapi si Paim menolak. Emang gemblong kok si Paim ini. Nah, terkait laporan tersebut, Paim membantah melakukannya. Pada malam itu ia dituduh berselingkuh. Paim diduga sedang melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi seperti seorang seorang coach itu setelah siang itu melakukan pembelajaran, malamnya mungkin mempraktekkan kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan prakteknya jam 12 malam lagi. Nah, yang menarik juga ternyata si Paim ini, Paim Mawardi dengan santrinya itu sudah melempar kode khusus kepada si korbannya ini untuk nanti malam jam sekian kamu masuk ke ruangan saya dan segala macam. Nah, bantahan terkait laporan yang disampaikan oleh istrinya kepada Paim, ia berdalih kamar tersebut adalah studio tempat dia membuat YouTube. Untung saja nih, kalau itu benar terjadi adegan itu dia melakukan live, waduh luar biasa nih. Nah, Himatul Alia selaku sang istri datang ke Polres Jember bersama santri yang menjadi saksi mata perbuatan Paim Mawardi. Himatul mengatakan ada santri yang mendobrak pintu suaminya dan di dalam kamar itu ada ustazah. Kemudian ustazah disuruh keluar dari pintu satunya. Jadi begitu dia masuk, istri sama santrinya masuk ke ruangan si Paim ini, Paim dengan auto menyuruh ustazah tadi suruh keluar di pintu yang lain. Wah, jadi ini studio ini banyak pintu rahasia ternyata. Soal janji jalan jongkok dari Jember ke Jakarta OP udah saya bicarakan tadi ya. Sudah. Ya, jadi pada akhirnya ya saya sebagai seorang awam yang sudah melihat hal-hal yang seperti ini, artinya kasus-kasus seorang ulama tersandung kasus asusila, terkandung kasus mesum, perselingkuhan. Nah, ini saya akhirnya meyakini bahwa ulama yang mengedepankan ulamanya dengan menggunakan identitas seperti pakaian, terus tindak tanduk, gaya berbicara, gaya berjalan, kemudian menarasikan apa yang ada di pikirannya mengenai hadis dan segala macam, ya itu satu packaging saja yang untuk mengelabui kita bahwa dengan identitas itu orang akan semakin, si orang itu, ulama identitas itu akan menjadi mendapat partisipasi, mendapat atensi dari masyarakat, dan masyarakat percaya. Dan memang sampai hari ini masyarakat kita, masyarakat Indonesia, memang suka atau tidak suka selalu percaya dengan yang namanya penampilan di awal atau performance saja, tidak menggali jauh orang ini seperti apa sebetulnya. Tidak hanya di kalangan kiai atau ulama, semuanya orang selalu menilai yang pertama itu adalah penampilan. Ya sah saja, tapi seharusnya kita jangan terus bodoh saja bahwa penilaian pertama itu adalah merupakan kesimpulan. Tapi penilaian pertama itu justru pintu masuk agar kita lebih bisa menggali lagi. Ini konteksnya kalau kita bicara tentang
seorang ulama ya, kita akan trust dengan ulama itu, kita jangan sampai terpedaya dengan penampilan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.